ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله. Ada sebagian umat Islam yang beribadahnya mendahulukan daripada perbuatan-perbuatan seperti apa, seperti mengucapkan kalimat-kalimat yang bernada mengajak kepada pengagungan kepada Rasul, seperti Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini padahal mereka sebenarnya sudah termasuk tauhid ya Ustaz, ya seperti itu Ustaz. Nah, kalau dia mengutamakan sesuatu perbuatan seperti itu, tidak mengkaji tauhid yang sebenarnya, itu bagaimana kedudukan dalam Islam Ustaz? Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Baik, jadi pengagungan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari agama ya. Itu juga bagian dari tauhid sebenarnya. Kenapa? Karena Allah yang memerintah kita untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita diperintah untuk berselawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ini di hari Jumat ya. Hari Jumat itu dari hari yang harusnya kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari ini. Alhamdulillah kita duduk di majelis ilmu, saya sering ingatkan kepada kawan-kawan, itu majelis ilmu itu tempat orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau guru misalnya membaca hadis berlalu nama Nabi, pasti guru akan menyebut sallallahu alaihi wasallam. Dan mendengar juga harusnya berucap apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? Makanya kitanya ketika mendengarkan, kita biasakan ya. Ketika saya menyebut nama sahabat misalnya, kemudian saya sebut radhiyallahu anhu, ya antum yang hadir juga semuanya membaca apa? Radhiyallahu anhu. Ketika disebut nama Nabi, kita juga bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi pengagungan itu, kalau dia masuk di dalam pengagungan terhadap syariat Allah, terhadap agama Allah, maka itu bentuk dari tauhid. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, dalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol agama Allah, itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Bagian dari ketakwaan di dalam hatinya. Itu tidak diragukan bentuk dari tauhid. Cuman yang keliru itu adalah orang yang berlebihan dalam pengagungan. Iya, betul berselawat. Tapi selawatnya kalau didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan diingkari, sebab itu adalah hal yang berlebihan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dipuji oleh sebagian sahabat atau diucapkan pada beliau kalimat, maka beliau berkata, ya qulu bi qaulikum aw bi ba'di qaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Ucapkan sebagian ucapan kalian, silakan. Tapi jangan sampai syaitan itu membuat kalian mengikuti hawa nafsu atau menyesatkan kalian. Menyesatkan kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Baina mana abad faqulu abdullahi wa rasuluh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Saya ini kata Nabi hanyalah seorang hamba. Maka katakan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi beliau ada dua sifat. Sifat sebagai seorang hamba dan sifat sebagai
seorang rasul. Kata hamba ini bantahan terhadap orang yang ekstrim berlebihan. Dan kata rasul ini bantahan terhadap orang yang menyepelekan kedudukan beliau. Tidak mengetahui pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau. Ya, jadi itu dasar ukurannya di dalam menilai dan di dalam memijak. Ya. Dan mungkin juga kita sadari ya di sebagian masyarakat kita itu subhanallah ya. Kadang jatuh di dalam kesyirikan. Memang betul itu. Kalau ada apa-apa ini dia bermohonnya kepada Nabi. Atau ingatnya kepada Nabi. Dia tidak paham bahwa sebenarnya segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hal-hal yang seperti itu yang banyak melekat. Kalau ada masalah ingat kepada Nabi, ingat kepada Habib Fulan. Ya, kepada gurunya si Fulan, si Alan. Terus bagian Allah di mana? Ya. Inilah pentingnya pembahasan-pembahasan tentang tauhid itu. Membuat hati itu menjadi baik, menjadi salih, dan membawa kondisi seorang hamba menjadi nikmat dan tenang di dalam kehidupan. Kita akan baca nanti dari ayat-ayat tentang kewajiban dan keutamaan tauhid dan bagaimana pengaruh tauhid itu di dalam kehidupan. Wallahu ta'ala alam. Baik.